Selamat datang di channel Mas Bro 82. Salam sehat selalu buat sobat Mas Bro dimanapun berada. Sebelum lanjut ke videonya, silahkan yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu, lalu like dan share serta berikan komentar terbaiknya. 9 manfaat daun bidara untuk kesehatan. Pemanfaatan daun bidara untuk kesehatan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Bisa diolah menjadi ramuan dengan mudah di rumah atau jika tak ingin repot. Kamu bisa mengandalkan produk ekstrak daun bidara. Khasiat daun bidara telah dikenal luas. Mulai dari mempercepat penyembuhan luka, menyehatkan sistem pencernaan hingga ampuh menurunkan kolesterol. Berikut manfaat lengkapnya. 1. Menyembuhkan luka lebih cepat. Berkat sifat yang antiinflamasi, ramuan daun bidara bisa membantu untuk mempercepat bagian tubuh yang terluka. Sifatnya yang juga antibakteri memastikan luka terhindar dari infeksi. Selain itu, daun dari tanaman bidara juga dapat menghilangkan bekas luka. Karena kemampuannya yang mendukung generasi kulit di bagian bekas luka. Untuk memanfaatkan khasiat yang satu ini, kamu hanya perlu merebus air dengan daun bidara, lalu oleskan pada bagian luka secara hati-hati. 2. Mengatasi jerawat di wajah. Dengan sifatnya yang antiinflamasi pula, kandungan daun bidara bisa membantu mengatasi masalah jerawat pada wajah. Caranya pun tidak sulit. Ambil beberapa lembar daun bidara, bersihkan dan tumbuh hingga halus. Kemudian tambahkan lemon hingga merata. Jika sudah jadi, oleskan ramuan tersebut ke bagian muka yang berjerawat dan diamkan hingga kering. Setelah itu bilas dengan air bersih. 3. Meredakan penyakit flu. Kandungan di dalam daun bidara diketahui sanggup untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan virus secara efektif. Termasuk kuman penyebab flu. Untuk mengatasi flu, kamu bisa mengandalkan produk minyak daun bidara. Cukup konsumsi beberapa tetes dan sambil perbanyak minum air putih. 4. Membantu mengobati diabetes. Kandungan di dalam daun bidara mampu mengikat kadar gula berlebih dalam darah. Hal ini berdampak baik untuk mencegah maupun mengobati beberapa tipe penyakit diabetes. 5. Memperkuat tulang dan gigi. Daun bidara juga mengandung kalsium dalam jumlah yang lumayan untuk membantu menyehatkan dan memperkuat tulang maupun gigi. Sehingga terhindar dari kerapuhan tulang di usia tua. 6. Menyehatkan pencernaan. Mengonsumsi rebusan daun bidara bisa membantu memperlancar sistem pencernaan dan membantu proses pengeluaran racun di dalam tubuh. Dengan begitu, infeksi dalam saluran cerna bisa dihindari. 7. Meringankan masalah wasir. Bagi yang mengidap gangguan wasir, pasti aktivitas sehari-hari akan terganggu karena rasa tidak nyaman. Untuk meringankan masalah ini, coba rebus air dengan beberapa daun bidara. Pengobatan secara eksternal juga bisa dengan menumbuk halus daunnya dan dibalurkan. 8. Menurunkan kolesterol. Masalah kolesterol jahat juga mampu diatasi oleh daun dari tanaman yang bisa bertahan hidup di tempat kering ini. Kamu bisa mengonsumsinya dengan merebusnya terlebih dahulu. Kandungan serat larut dalam daun bidara diketahui mampu mengikat kolesterol dan membuangnya bersama kotoran. 9. Mengatasi masalah tidur. Punya masalah yang berhubungan tidur. Daun bidara mengandung saponin yang dipercaya bisa memberikan efek menenangkan. Mengonsumsi teh daun bidara bisa menghindari insomnia dan meningkatkan kualitas tidur.